Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa khatami anbiya'ihil mujtaba. Alladhi hamalana minal zulumati ilal huda. Wa ala alihi wa ashabihi wa maniktada bihim fahtada amma ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang oleh Allah kembali diberikan nikmat besar untuk bertemu dengan Ramadan. Di awal-awal hari Ramadan ini, di antara pengetahuan terpenting, tuntunan terpenting dalam syariat Islam adalah bagaimana kita memiliki ilmu tentang amalan-amalan sunnah saat Ramadan. Ada tiga sunnah penting sepanjang Ramadan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kekuatan fisik kita agar menjadi bekal untuk optimal beribadah di siang dan malam Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau sangat menekankan kita menjaga kekuatan fisik kita. Ramadan bukan untuk melemahkan fisik kita sehingga kendor semangat kerja dan ibadah kita. Dalam hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Irbas bin Sariyah, seorang sahabat, menceritakan bahkan Rasulullah kalau melihat seorang sahabat yang kelihatannya belum sahur, maka beliau memanggil sahabat itu. Irbas menceritakan, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur wa qal halumma ila ta'am ila aklatin mubarakah ila ta'am al mubarak. Rasulullah mengajak para sahabat untuk sahur. Tujuannya apa? Agar sepanjang siang Ramadan dia bisa shomah, bisa beribadah kuat habis-habisan di siang Ramadan. Begitu juga dalam hadis sahih lain, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menganjurkan kita untuk segera berbuka, bukan menunda-nunda buka puasa. Para sahabat menceritakan, misalnya Abu Atiyah, ketika ada dua sahabat, yang satu seolah-olah kuat-kuatan puasa dan menunda buka puasanya, sahabat yang lain menyegerakan buka puasa. Ketika ditanyakan kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, maka Ummul Mukminin menjawab, yang menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan sholat maghrib itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah. Tujuannya apa? Rasulullah menyegerakan buka puasa agar selepas buka kita kembali kuat beribadah dari waktu maghrib sampai malam-malam Ramadan yang disebut dengan qiyam Ramadan. Sunnah yang kedua yang mungkin sering kita anggap remeh di bulan Ramadan adalah hifdzul lisan. Kita menjaga lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dan tuntunan. Hifdzul lisan yang paling minimal adalah jangan sampai di bulan Ramadan yang mulia, ketika Allah menganugerahkan bahkan bau mulut kita di sepanjang Ramadan ketika kita berpuasa di sisi Allah itu lebih semerbak dari parfum yang paling wangi sekalipun. Maka jangan sampai dari lisan yang Allah muliakan itu keluar ungkapan dusta, keluar kata-kata kotor. Maka Rasulullah mengajarkan kita semua di antara sunnah penting Ramadan, minimal jagalah lisan kita dari ucapan dusta dan ucapan-ucapan kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada
qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja min ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Na'udzubillah min dhalik. Rasulullah mengingatkan kita semua, barang siapa yang ketika ia berpuasa, ia tidak meninggalkan perkataan dusta, dan ia tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka sungguh Allah tidak pernah butuh pada bagaimana ia menahan lapar, menahan dahaga dan haus ketika ia berpuasa. Kemudian menjaga lisan sepanjang Ramadan yang Rasulullah sunnahkan, yang lebih tinggi dari itu setelah kita meninggalkan ucapan dusta, perbuatan bohong dan seterusnya. Maka yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana sepanjang Ramadan lisan yang Allah muliakan dengan cahaya Ramadan ini kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dalam hadis sahih di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rutin menghatamkan Al-Qur'an, tapi digambarkan oleh para sahabat juga keluarga beliau, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin mir Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Di bulan Ramadan Rasulullah semakin giat menghatamkan Al-Qur'an ditemani oleh malaikat Jibril. Maka tidak heran kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di luar Ramadan beliau-beliau semua punya program khusus untuk Al-Qur'an. Tapi sepanjang Ramadan ketika Allah berikan nikmat untuk menjalani Ramadan, maka bacaan Al-Qur'an, keakraban beliau-beliau semua dengan Al-Qur'an itu semakin habis-habisan. Misalnya Ibnu Mas'ud, kalau di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an 7 hari sekali. Dan ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit menghatamkan Al-Qur'an sepanjang Ramadan paling lama 7 hari sekali. Maka jagalah lisan kita, hiasilah lisan kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Amalan sunnah ketiga yang sering disia-siakan oleh banyak muslimin sepanjang Ramadan adalah mengoptimalkan waktu-waktu doa mustajab sepanjang Ramadan. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan banyak waktu mustajab untuk kita di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Rasulullah menggambarkan inna lis-sha'im inda fitrihi da'watan la turat. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia sedang menikmati santapan sahurnya, maka kalau ia berdoa, ia akan punya kesempatan, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah orang-orang yang kita cintai ketika kita sedang berbuka puasa. Dalam hadis sahih lain, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu mustajab lain di bulan Ramadan adalah waktu-waktu sahur. Maka Rasulullah mengingatkan kita semua, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jangan lewatkan waktu sahur, karena sesungguhnya di waktu sahur itu banyak keberkahan. Di luar Ramadan, enggak semua dari kita bisa mengoptimalkan 1/3 malam terakhir untuk mengangkat tangan, bermunajat, memohon kepada Allah. Tapi di bulan Ramadan, bapak, ibu, putra-putri tercinta kita, kita bangun bersama untuk makan sahur. Dan yang paling penting, jangan lewatkan di sela-sela waktu kita makan sahur atau seusai sahur sambil menunggu waktu subuh,
jangan sia-siakan untuk memanjatkan doa-doa mustajab yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu sekali doa mustajab yang kita munajatkan di waktu-waktu ijabah Ramadan itu akan mengubah perjalanan hidup kita sampai akhir hayat nanti, bahkan sampai di Jannatin Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.